guys ya, adalah hari kedua event fase pertama yang Neo Beast ya guys ya. Jadi buat kalian yang mungkin kaum semi-semi antara Sultan dan kaum gratisan, nah ini adalah momen yang tepat buat kalian ngumpuli fase pertama itu ada tiket ya guys ya nih. Tiket di mana kalian bisa menggacha ya. Ini gue penasaran karena betul-betul ya guys ya, banyak banget yang ngetekin gue di IG. Itu katanya bisa dapat skin Neo Beast ini antara Lilia atau Fredrin langsung dari 10 kali gacha cuy. What? Katanya sih cuy, rate-nya ini untuk mendapatkan skin Neo Beast ini itu katanya tinggi banget cuy. Jadi gue penasaran, jadi langsung aja pengen gue cobain ya guys ya. Ini sengaja gue nungguin pas hadir fase pertama. Ini fase pertama, gue udah selesaikan juga misinya ya, yaitu top up 250 diamond sama aktifkan weekly pass cuy. Dan buat kalian yang bingung ya, ini gue hadirkan diskon di www.goodpunchman.com ya. Harga weekly pass 23.900. Langsung aja, karena kemungkinan bakal habis stok dan kembali ke harga normal. Oke, langsung aja cuy, kita gaskan ya. Kira-kira betul nggak sih bisa dapat, ya kan? Kalau gue sih yakinnya mustahil cuy. Kemungkinan itu yang dapat-dapat itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Muntot. Orang dalam ya guys ya. Nah, ini dia cuy eventnya cuy ya. Ini gue sama sekali belum pernah gacha, ya kan? Dan kalau dilihat sini itu bisa ditukarkan sih brother. Tertau ya bang. Skin permanen. Dan by the way untuk ini gue lagi pakai akun utama gue cuy ya. Ini lagi pakai akun utama gue. Dan kalau dilihat sini harusnya skin yang gue milikin itu yang gak gue miliki tinggal yang si Fredrin sama Lilia ini ya cuy. Sisanya ada Edora ya. Ya ini yang dimiliki, yang gak dimiliki cuma Edora sama skin Neo Beast. Itu aja ya. Ah itu doang. Oh ini ada Natalia juga cuy, Natalia spesial. Elite sudah ada, normal sudah ada. Nah kalau di penukaran itu kita bisa tukar mana-mana, penukaran skin permanen. Nah nih, ini bisa milih cuy ya skin, tapi gua nggak tahu nih apakah sudah gua miliki atau belum. Ini kayaknya sudah semua yang di sini cuy, kecuali yang ini Esmeralda. Esmeralda aja kayaknya ya, nanti kalau misalnya kita nggak dapat ya. Oke langsung aja cuy, kita tes 10 kali gacha. By the way gue punya 5. Gimana kalau 5 kali dulu dah? 5 kali dulu ya guys ya. 5 kali dulu cuy, 5 kali dulu. 5 kali dulu sekali-sekali ya kan. Oke, dapat fragmen. Sekali lagi. Apa? Belum dapat guys ya. Nampaknya kalau satu kali susah dapat skin sih. Apakah worth it? Yah, doa nana lo. Itu karena cuma 30 poin, guys. Aduh. Apa ini? Oh, dapat emote cuy. Lumayan emote, belum miliki ya. Sekali lagi, nah ini terakhir nih, terakhir. Di sini langsung buka 10 kali. Karena gua enggak mau keluar diamond untuk gacha di sininya, cuy. Ya kan? Let's go! 10 kali. Apakah bisa dapat Neo Beast? Apakah betul red dari event Neo Beast ini lagi tinggi-tingginya? Bismillah. Hop. Dong ya guys ya. Itu lu lihat ya, itu ada DJ Khaled 2 biji gitu loh. Skin elite loh malahan ya. Gak ada skin epicnya cuy. Terus ya guys ya. Aduh, habis sudah cuy. Udah, ternyata nggak dapat guys. Ya, nggak dapat ya adik-adik ya. Nah ini akun utama gua. Sekarang gua bakal cobain di akun kecil gua. Let's go, ganti akun dulu. Nah oke bro ya, ini gua sudah pakai akun kecil gua ya. Nih, akun kecil gua itu skinnya cuma ada 308. Dan let's go. Sini gua juga sudah selesaikan misinya ya guys ya. Karena di Good Punishment jelas termurah planet Namek, langsung kita klaim. Kita klaim dulu cuy. Di akun utama tadi kita buka satu kali dan ternyata nggak dapat sama sekali ya guys ya, Zong. Nah, sekarang kita bakal cobain. Di akun kecil kita langsung kita buka 10 kali. Ini bisa dapat nggak nih cuy? Ya, langsung 10 kali. Let's go, Igeza. Boom. Aduh, nggak dapat, guys. Claude doang. Nggak dapat, cuy. Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Aduh. Ya ampun, lebih suram, bro.
Lebih suram malahan di akun kecil, cuy. Buset dah. Aduh, tampaknya hoax sih, cuy, yang bilang bisa dapat langsung dari 10 kali draw ya, guys ya. Aduh. Ya, enggak ada, cuy. Buka satu kali aja lah ya. Let's go lah, buka satu kali. Nah, aduh, kurang 10 kali sih. Aduh, suram banget ya. Itulah yang kayak gua bilang, cuy, itu tampaknya yang dapat satu kali abang 10 kali langsung dapat gitu. Orang dalam itu sih, orang dalam. Coba ada komen di bawah, cuy, ada nggak sih di antara kalian penonton gue ini yang betul-betul dapat dari 10 kali draw? Ingat ya, 10 kali draw pertama ya, bukan 10 kali draw berkali-kali. Kan kalau 10 kali draw berkali-kali itu mah nggak hoki. Aduh, habis sudah, cuy. Apa nih? Efek spion. Nah, habis sudah, cuy ya. Sementara untuk nukarkannya itu masih perlu sekitaran berapa? 1200, cuy. 1200 loh. Buset dah lu. Waduh, duduk. 200, cuy. Ya mau enggak mau ya gua nungguin pas kedua aja lah ya untuk menghemat. Selagi ada yang murah, kenapa harus yang mahal, ya enggak sih? Pas kedua aja lah baru gua gas, cuy ya. Karena kalau pas pertama kan kita belum dapat nih, pas kedua lumayan, cuy, bisa ngurangin biaya lagi. Pas kedua itu kalau enggak salah minggu depan, kalau enggak salah itu minggu depan bakal hadir lagi pas kedua alias pas terakhir dari Neo Base. Okay. Ya, di sisi gua pinginnya Predrin ya. Karena gua enggak main Lilia nih, Predrin masih okay lah ya, semoga dapat. Dan jangan lupa, cuy, ya. Gua pingin nyobain ya, dan untuk di video kali ini gua pingin nyobain gacain di pas pertama. Jadi buat kalian ya, para brotherhood yang mungkin tidak mungkin ataupun tidak dan tidak ingin mengeluarkan duit untuk fase pertama di Neobis ini, jadi misinya masih tersedia di akun kalian, kalian bisa komen di bawah, ya kan, nama Instagram kalian dan kenapa kalian mau gua gacain. Jadi nanti gua bakal DM kalian. Ingat ya, akun Instagram gua yang asli yang ini ya, yang asli yang itu, ingat ya, jangan sampai tertipu ya, akun asli gua yang itu cuma satu. Jadi perhatikan teliti ya, hati-hati, banyak sekali orang-orang yang suka nge-cloning-cloning ya, jadi waspada. Nah, kalian komen di bawah, ya kan, nama Instagram kalian dan kenapa kalian harus gua gacain di Neobis ini. Dan nanti gua bakal recordkan, gua bakal ambil 5 akun. Kalau misalnya dari 5 akun ini ternyata ada dapat 1 akun, gua bakal tambahkan lagi 5 akun. 5 akun berikutnya dapat lagi 1, gua tambahkan lagi 5 akun sampai enggak ada yang dapat ya, guys ya. Jadi gue bakal top upin weekly pass sama 284 diamond untuk menyelesaikan misi top up, misi weekly pass sama gunakan diamond. Jadi nanti gue bakal pakaikan semua di Neo Base. Semoga ya bisa dapat. Jadi 5 orang komen aja di bawah. Nanti gue bakal langsung kontak di DM. Ya ingat ya, Instagram gue yang asli yang ini. Jangan sampai kena tipu sama cloningan-cloningan. Oke, segitu ya bro buat konten kali ini ya. Dan menurut gue rednya sampah. Atau karena pakai tiket mungkin makanya rednya sampah ya. Hah? Karena yang ngetekin gua di story IG ya, itu rata-rata dapatnya sebelum event fase. Jadi kan otomatis mereka menggunakan diamond. Apa jangan-jangan Muntun sudah men-setting? Kalau kita menggunakan tiket, kita akan bau. Tapi kalau kita menggunakan diamond, kita akan harum. Hah? The enemy has slain Muntun.